seperti daun tales ya. Nah ini sebagai makanan alternatif supaya menghemat makan kita ya. Sore, kembali lagi di channel Agung Ide Bisnis, berbagi bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini hari ini bersama siapa ini? KL, terus siapa? Jenny, dadah. Oke, hari ini kita akan menanam makan alternatif. Ya udah sana. Ya, ini dari namanya sente ya. Happy dadah. Sama seperti daun tales ya. Nah ini sebagai makan alternatif supaya menghemat pakan kita ya. Jadi kita kasih banyak pakan yang dikurang meh, lalu kita imbangin pada juga. Nah ini kita akan tanam ya. Oke, ini sudah kita siapkan bibitnya ya. Kita langsung tanam saja. Waduh, keras juga tanamnya. Kita tanam jarak setengah 1 meter, setengah meter sekali. Ambil. Ke sana ya. Kita tanam semua ya. Satu. Ini enggak usah dipupuk. Sudah bagus ya. Oke. Gitu aja cara tanamnya ya. Nanti itu saya selesaikan, nggak usah masuk video lah, nanti tidak kepanjangan ya. Jadi capek lur. Kalau kita mau bisnis, kita harus optimis, berinisiatif dalam berbudidaya. Jadi pakan kita tuh kalau bisa gratis ya. Contohnya kalau mau bisnis budidaya kambing ya, kalau kambing itu kalau kita pakan beli ya hasilnya pasti nipis ya. Nah ini sama seperti gurame juga, kalau kita pakan beli ya pasti tipis. Nah sebenarnya tales ini sangat bagus ya untuk gurame, karena gurame suka, tapi kalian harus kasih pelet juga ya, supaya meningkatkan bobot dari si gurame ya. Nah ini target saya mungkin sekitar 500 gram ya panennya. Jadi seperti itulah yang saya bisa bagi. Sebenarnya kita sudah nanam juga di depan ya, begitulah. Oke, gitu aja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya.